membantah kabar telah ada pertemuan keluarga Adit Jayusman. Ayu Ting Ting bongkar kebiasaan orang tuanya. Nama Ayu Ting Ting bukan lagi nama baru di panggung musik tanah air. Pelantun lagu alamat palsu itu bahkan bisa dikatakan sebagai penyanyi dangdut papan atas. Tak heran jika janda anak satu itu pun digandrungi banyak penggemar. Lantaran itu juga, Ayu Ting Ting selalu menjadi sorotan publik. Begitu juga soal asmaranya. Sejak bercerai dari Enji Baskoro, Ayu Ting Ting memang kerap dekat dengan beberapa pria, namun tak ada satupun yang sampai naik ke pelaminan. Namun belum lama ini Ayu Ting Ting dikabarkan tengah dekat dengan sesosok lelaki bernama Adit Jayusman. Mengutip Sripopu.com, baru-baru ini pertemuan keluarga Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman menjadi hangat diperbincangkan. Hal ini lantaran rumah sang biduan itu terlihat ramai. Publik menduga rumah Ayu Ting Ting itu mengadakan sebuah acara pertemuan dengan keluarga Adit Jayusman. Sementara hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman memang diketahui berpacaran. Sayangnya pelantun lagu Cemburu Mantanmu tersebut tegas membantahnya. Dirinya menjelaskan jika rumahnya memang ramai saat akhir pekan. Kebetulan ibu sama ayah lagi malas masak. Jadi sekalian bawain buat keluarga, jelasnya.